saya berpikir waktu itu bahwa kantor polisi adalah tempat yang aman gitu ya, terhadap hujatan maupun pemukulan masyarakat gitu. Mata masih dibuka, dibawa ke Koramil Tudan Sawit. Saat saya nyampe di polsek itu, saya disuruh telanjang. Saya cuma diinterogasi singkat, paling cuma setengah jam. Terus tiba-tiba mereka memukulin. Saya dibawa lagi oleh orang yang lain, bukan yang menginterogasi saya. Jadi dipukulin, terus ditelanjangin. Nah, kali ini yang membawa orang dari polisi militer, pakai seragam polisi militer, pakai kendaraan polisi militer, kemudian dibawa ke suatu tempat berhenti lagi setelah setengah jam itu. Orang-orang gitu, disuruh paksa orang sama polisi. Bah. Ya, muka saya nggak tahu, nggak merasa sakit juga. Saya jatuh, saya rasakan ini bibir berdarah. Pasangan saya itu dipaksa mengencingin kepala saya gitu. Tendangan, pukulan, mata tutup, saya nggak lihat siapa mereka. Niat baik negara dalam menghapus tindakan penyiksaan ditunjukkan dengan menandatangani konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, atau yang biasa disebut dengan United Nations Convention Against Torture pada 23 Oktober 1985, yang lalu kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Penyiksaan dan praktek penyiksaan harus dihentikan oleh negara. Pertama, karena dampak yang terjadi dari praktek itu sangat luar biasa bagi korban. Sebagian menderita cacat mental, sebagian tidak bisa kembali seperti semula karena menderita post-traumatic syndrome yang akut dan menahun. Dan juga karena mereka yang mengalami rata-rata adalah kelompok miskin dan kelompok yang tidak bisa diuntungkan secara sosial dan politik. Bagaimana menyelesaikannya? Sebenarnya caranya sederhana. Pertama, kejahatan itu sendiri harus bisa ditindak dengan hukum. Selama ini tidak ada hukum yang bisa berlaku untuk praktek penyiksaan. Yang kedua, mereka yang melakukan harus dihukum dengan setimpal. Yang ketiga, tentu saja mengandaikan ada perubahan peraturan yang memungkinkan korban itu melakukan penuntutan hukum terhadap mereka yang melakukan penyiksaan tersebut. Tidak boleh ada lagi tindak penyiksaan di Indonesia. Enggak banget deh, saya nonton penyiksaan ya. Penyiksaan adalah pelanggaran HAM. Penyiksaan tuh sebenarnya gak baik ya. Kalau menurut gue sih udah, gak ada tempat lagi nih buat penyiksaan di dunia ini. Hentikan praktik-praktik penyiksaan di tempat-tempat penahanan. Penyiksaan tuh melanggar HAM deh. Penyiksaan, praktik purba yang tak layak dilanjutkan. Kalau lo menegak hukum keadilan tapi lo melakukan kecurangan dengan lo nyiksa orang lain, lo gak pantas buat disebut jadi penegak hukum dan keadilan. Hentikan praktik penyiksaan di Indonesia. Penyiksaan merupakan perbuatan yang merendahkan martabat manusia.
stop penyiksaan sekarang juga? Saya pikir sih semua aturan yang ada di aturan hukum ya, semua aturan hukum yang ada, baik itu oleh internasional, deklarasi universal HAM, sampai dengan konstitusi, kita menjamin bahwa penyiksaan itu tidak boleh dilakukan. Indonesia, stop penyiksaan!